Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul masyaikh al-kurama wa jami'il hadirin al-hibba'il a'za rahimakumullah. Kita doakan Habib kita yang baru saja meninggalkan tempat, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiat dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, satu kehormatan bagi saya dan keluarga, sekaligus satu kebahagiaan tersendiri pada hari ini bisa berkumpul dengan keluarga besar yaitu bin Yahya, wabil khusus keluarga besar dari Al-Habibul Imam Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pada kesempatan ini saya ingin langsung saja kepada semua yang ada di sini. Sebelumnya tentunya saya tidak lupa an uhanniakum jami'an bi'idin sa'id wa 'idin mubarak. Ya Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa kula 'amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kenapa hari ini saya merasa sangat gembira? Bukan hanya karena kita kumpul bersilaturahim, bukan hanya karena kita kumpul melakukan aneka ragam kebajikan yang luar biasa, tapi ada yang tidak kalah pentingnya. Perkumpulan keluarga besar Habib Utsman bin Yahya ini sangat munasib pada saat ini, karena saat ini ada kelompok-kelompok tertentu yang secara sistematis dan masif mencoba untuk mencoreng kehormatan dan kemuliaan Habib Utsman bin Yahya. Mereka mencoba menyerang nasabnya, menyerang ilmunya, menyerang yaitu daripada kredibilitasnya, dan ini tidak boleh kita biarkan. Sebab kalau mereka menghina Habib Utsman, mereka mencemooh Habib Utsman, mereka mengumbar fitnah terhadap Habib Utsman bin Yahya, kalau kita biarkan tidak kita jawab, nanti lama-lama dianggap benar. Maka itu harus ada yang menjawab itu semua ya ikhwan, supaya kita tahu siapa itu Habib Utsman yang sebenarnya. Jadi saat ini di medsos ini lagi rame, mereka mengutip beberapa karya Habib Utsman, mereka mengutip beberapa literatur dari Belanda ya ikhwan, mereka mengutip beberapa pernyataan dari Senok Ugrong dan lain sebagainya, kemudian memfitnah Habib Utsman sebagai antek Belanda. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini mesti kita wajib dijawab, nggak boleh dibiarkan. Wajib, saudara, baik oleh anak keturunan Habib Utsman bin Yahya, bahkan oleh seluruh habaib yang ada ya kawan, supaya persoalannya menjadi terang benderang insya Allah. Baik, sebelum kita jawab itu semua ya kawan, kita perlu tahu dulu sedikit saja bagaimana sejarah perjuangan daripada Al-Habib Utsman bin Yahya. Al-Habib Utsman bin Yahya bin Abdullah bin Aqil bin Umar. Sudah, Habib Umar ini lahir di Hadramaut. Habib Umar lahir di Hadramaut, kemudian hijrah ke Mekah. Hidup di Mekah, tinggal di Mekah, berkeluarga di Mekah, dan beliau wafat di kota Madinah, dimakamkan di Madinah. Nah, Al-Habib Umar ini, saudara, mendapat anak cukup banyak di Mekah, tapi salah satu anaknya yang paling fenomenal adalah Habib Aqil. Saudara, kenapa saya katakan fenomenal? Habib Aqil ini dikenal sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, dan merupakan Syekhus Sadat. Jadi dikenal sebagai pemimpinnya kaum Sadat, saudara, bukan hanya keluarga bin Yahya saja, semua Sadat Husainiyin wa Hasaniyin yang ada di Mekah saat itu, saudara, yahtarimunah,
Nah, maka itu Sayyid Agil ini, saudara, ini menjadi nagabah parangnya Sadat yang ada di kota Mekah ketika itu. Jadi Habib Agil ini, saudara, lah putra daripada Habib Umar, itu lahir di Mekah. Jadi Habib Umarnya hijrah ke Mekah, kemudian di Mekah dia melahirkan beberapa anak, diantaranya adalah Habib Agil. Saking populernya nama Habib Agil, saking fenomenalnya, saking terkenalnya, anak keturunan beliau di Mekah lebih dikenal dengan nama Klan bin Agil. Nah, kalau disebut bin Yahya nggak ada yang kenal ya kawan, tapi kalau disebut bin Agil, karena rujukannya ke Habib Agil, saudara. Nah, Habib Agil ini punya beberapa anak. Yang melanjutkan kepemimpinan beliau di kota Mekah adalah Sayyid Ghasim. Nah, Sayyid Ghasim itu melanjutkan setelah Habib Agil meninggal. Sayyid Ghasim ini yang menjadi Syekhus Sadat di kota Mekah, yang memimpin para Sadat, yang memimpin para Sayyid, para Habaib yang ada di kota Mekah saat itu. Dan salah satu saudaranya Sayyid Ishaq itu banyak berdakwah di kota Taif dan dimakamkan di kota Taif sampai saat ini ya ikhwan. Jadi semua jejaknya ada. Nah, jadi memang keluarga Habib Umar ini setelah Habib Umar bin Yahya ini hijrah ke Mekah, mereka banyak hidup di Mekah. Mereka menjadi ahli Mekah, mereka menjadi al-Makki, menjadi ulama, saudara, dan duduk di sana ikut menyebarkan ilmu pengetahuannya. Nah, adapun satu lagi anak Habib Agil yaitu Sayyid Abdullah. Nah, Habib Abdullah ini menikah dengan seorang ulama ahli falak yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri, saudara. Nah, jadi anaknya ini bernama Aminah. Nah, jadi kalau keluarga Gus Usman biasanya sebut Jida Aminah ya kawan. Nah, Jida Aminah ini memang putri daripada Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang ahli falak luar biasa, dan beliau yang membawa ilmu falak ke Indonesia ya kawan. Nah, jadi Syekh Abdurrahman Al-Misri ini beliau yang membawa ilmu falak ke Indonesia. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, setelah pernikahan ini yaitu Habib Abdullah dengan Aminah, akhirnya Habib Abdullah dengan Aminah hijrah ke Indonesia. Habib Abdullah sendiri lahir di Mekah ya ikhwan. Jadi Habib Umar lahir di Hadramaut, Habib Agil lahir di Mekah, Habib Abdullah juga lahir di Mekah. Kemudian bersama mertuanya yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri dan bersama istrinya yaitu Jida Aminah hijrah ke Indonesia dan menetap di Pekojan ya ikhwan. Jadi mereka tinggal di Pekojan sampai lahirlah Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Jadi Habib Utsman dilahirkan di Pekojan tahun 1822, artinya di awal abad ke-19. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian baru berusia sekitar 3-4 tahun, ayah Habib Utsman kembali ke Mekah. Akhirnya Habib Utsman dirawat, diasuh, dibina, dibimbing oleh kakeknya dari ibu, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri, yang memang Syekh Abdurrahman Al-Misri begitu tinggal di Pekojan buka majelis ulama-ulama Betawi dan sekitarnya belajar ilmu falak dari beliau ya ikhwan. Ada guru Mansur, saudara, ada guru Mugni dan lain sebagainya, itu rame-rame belajar kepada kakek daripada Habib Utsman bin Yahya yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri. Syekh Abdurrahman Al-Misri magemnya hari ini, sampai hari ini masih ada di Petamburan, di depan Masjid Al-Islam, depan Rumah Sakit Pelni ada Masjid Al-Islam, di halaman depan ada pemakaman, di situ ada makam Syekh Abdurrahman Al-Misri, masih tertulis Syekh Abdurrahman Al-Misri. Itu adalah kakek Habib Utsman bin Yahya dari pihak ibu ya ikhwan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Akhirnya Habib Utsman berusia masih kecil, ayahnya kembali ke Mekah ya ikhwan. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad, saudara, dulu perjalanan gak semudah seperti saat ini. Saat ini ada pesawat 9 jam sampai, saudara. Dulu pakai kapal laut, juga kapal lautnya masih jadul, bisa 6-7 bulan baru sampai. Nah, belum lagi kalau pakai lewat darat, saudara, itu bisa berbulan-bulan. Nah, jadi sekali lagi akhirnya Habib Utsman dipelihara oleh kakeknya, dan pada usia 18 tahun masih muda, Habib Utsman belajar langsung dari kakeknya. Makanya tadi disebut Habib Utsman ahli ilmu falak. Ya, karena memang belajar langsung dari muda, dari kecil sampai remaja, langsung belajar dari kakeknya. Ada kitab Iqadzun Niyam, urusan falak, dan ada
kutai kecil, judulnya Keker Bulan, saudara. Jadi Habib Utsman bin Yahya ini ahli hisab dan ahli ru'yah. Nah, jadi bukan sekedar falak, ilmu falak begitu saja, enggak. Bahkan rumusan-rumusannya juga disusun. Sampai hari ini kalau kita buka kitab Iqadun Niyam, itu data falaknya saudara lengkap. Nah, itu yang dipakai oleh kiai-kiai di Betawi dan sekitarnya, yang saat ini diamalkan oleh Husiniyah Cakung ya ikhwan, dengan kitab Sulamun Nairin. Jadi kitab Sulamun Nairin itu dasar ilmunya dari Habib Utsman bin Yahya dan dari kakek beliau, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri ya ikhwan. Jadi betul, Habib Utsman luar biasa. Sebelum beliau berangkat ke luar negeri di Indonesia, beliau sudah menguasai falak. Nah, akhirnya setelah kakeknya meninggal dunia, Habib Utsman saat itu remaja, sekitar umur 17 atau 18 tahun, Habib Utsman pun berangkat ke Mekah. Karena ayahnya ada di Mekah ya ikhwan, kakeknya masih ada di Mekah. Sampai Habib Utsman ketemu dengan kerabatnya semua yang ada di Mekah, dan di sana Habib Utsman belajar hampir 7 tahun. Salah satu gurunya luar biasa, tokoh fenomenal yang enggak ada yang enggak kenal, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu salah satu daripada guru besar Habib Utsman bin Yahya. Dan banyak ulama-ulama Indonesia, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah dan lain sebagainya, termasuk Syekh Umar Nawawi Al-Bantani, saudara. Itu semua banyak belajar dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ya ikhwan. Artinya di sana Habib Utsman betul-betul menimba ilmu luar biasa, cukup lama tinggal di Mekah. Baru setelah 7 tahun beliau punya lughah luar biasa, beliau punya pengetahuan luar biasa, beliau berangkat ke Yaman. Yang tadi sudah diceritakan, di Yaman ketemu para aktab, saudara, ketemu para aulia, para ulama-ulama besar dari habaib. Enggak sampai di situ, beliau langsung berangkat ke Mesir. Mesir negeri daripada ibunya sendiri ya ikhwan. Berangkat ke Mesir, timba ilmu di Mesir, dari Mesir ke Aljazair, dari Aljazair ke Tunisia, dari Tunisia ke Maroko. Maka itu Habib Utsman bin Yahya di samping ahli ilmu fikih, ahli tafsir, ahli hadis, beliau juga banyak menguasai ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf yang dikuasai bukan tasawuf yang aneh-aneh, saudara. Habib Utsman itu lurus, beliau sufi, beliau tasawuf, tapi betul-betul sejalan dengan ajaran syariat ya ikhwan. Oh, luar biasa, dahsyat. Maka itu kalau antum baca kitab Habib Utsman yang berjudul Manhajul Istiqamah, saudara, di situ Habib Utsman menyerang habis-habisan segala bentuk praktek syirik dan mistik yang ada di kita punya negeri. Jadi sebelum orang-orang lain teriak-teriak bid'ah, teriak mistik, teriak khurafat, saudara, itu semua diluruskan akidah-akidah semacam itulah Habib Utsman bin Yahya lewat kitab Manhajul Istiqamah. Nah, jadi Habib Utsman ini luar biasa perjuangannya ketika itu, supaya kita tahu. Dan perjalanan Habib Utsman dari Mekah, kemudian ke Yaman, ke Mesir, Aljazair, Tunisia, Maroko, kemudian beliau ke Palestina. Habib Utsman sempat ke Palestina ya ikhwan. Nah, kemudian dari Palestina ke Syria, ke Turki. Nah, semua dilalui oleh Habib Utsman bin Yahya sampai kembali ke kota Mekah, total 22 tahun dalam perjalanan untuk menimba ilmu. Subhanallah. Artinya dari sini kelihatan Habib Utsman ini seorang pecinta ilmu ya ikhwan. Jadi ini kalau ada yang bertanya, kenapa sih Habib Utsman gak di Indonesia aja untuk jihad, saudara? Lah kan Allah sendiri yang ingatkan, jangan semuanya pergi jihad, harus ada sebagian yang menuntut ilmu, saudara. Nah, Habib Utsman dari umur muda, dari anak-anak udah nuntut ilmu. Sampai 18 tahun berangkat ke Mekah nuntut ilmu. Terus sampai 22 tahun, saudara, beliau tuntut ilmu kemana-mana negeri. Jadi jangan kaget kalau Habib Utsman tuh ilmunya luas. Jangan kaget kalau Habib Utsman itu menjadi satu fenomenal. Dan jangan kaget juga kalau kemudian Habib Utsman menjadi mufti, saudara. Nah, ini yang nanti akan kita jelaskan. Habib Utsman setelah 20 tahun melanglang buana kemana-mana, kembali ke kota Mekah. Setelah kembali ke kota Mekah beberapa tahun, baru Habib Utsman kembali ke Jakarta. Nah, ternyata begitu kembali ke Jakarta, saudara, karena beliau punya kakek Syekh Abdurrahman Al-Misri, memang dulu aktif di Petamburan, ikut membangun daripada Masjid Al-Islam, saudara, punya majelis, Habib Utsman pun menetap di Petamburan. Jadi kalau antum lihat itu pom bensin, saudara, depan rumah sakit Pelni, di samping itu, di situ ada rumah keluarga Ustazah Sehon, rahimahullahu rahmatal abrar, saudara. Nah, Habib Utsman tinggal di situ
dalam kesederhanaan dan menjadi rujukan para ulama-ulama di Betawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi begitu Habib Utsman pulang sekitar tahun 1862, saudara, ini ulama-ulama dari Jakarta dan sekitarnya, dari Bogor, Tangerang, Bekasi, semua mereka rame-rame datang belajar ke Habib Utsman, ya ikhwan. Nah, sampai apa? Sampai Habib Utsman ini dimuftikan oleh mereka, bukan dimuftikan oleh Belanda, ya ikhwan. Nah, saya koreksi dulu tuh. Jadi bukan ujuk-ujuk Belanda angkat Habib Utsman sebagai mufti, enggak. Ulama-ulama di Jakarta, ulama-ulama di Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, itu rame-rame tempat bertanya mereka, tempat meminta fatwa mereka, tempat menimba ilmu mereka adalah di Habib Utsman bin Yahya. Bahkan Habib Ali bin Abdurrahman Hafsi Kuitang, Habib Ali bin Hussein Al-Attas Bungur atau disebut Habib Ali Cikini, semua menimba ilmu dari Habib Utsman, ya ikhwan. Jadi kalau antum mau lihat apa yang sudah diperbuat Habib Utsman, Habib Utsman bukan hanya ta'liful kutub, tapi Ahliful Man juga ta'liful rijal, ta'liful qulub, ya ikhwan. Ulama-ulama disatukan, beliau bentuk murid-muridnya. Kalau kita mau lihat seorang guru itu berhasil atau tidak, lihat murid-muridnya, ya ikhwan. Murid-muridnya tersebar sebagai rijal. Nah, bahkan Habib Utsman punya putri namanya Jidah Sidah. Sidah, ya ikhwan, namanya itu menikah dengan Syed Abdul Qadir Al-Habsyi, saudara Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Artinya saudara daripada Habib Ali adalah menantu daripada Habib Utsman bin Yahya. Jadi ada musyaharah, ada hubungan dengan habaib-habaib fenomenal yang ada di Jakarta ini. Kita jangan dengarkan fitnah yang aneh-aneh, fitnah yang macam-macam tentang Habib Utsman bin Yahya, ya ikhwan. Nah, baik. Kemudian di tahun 1871, saudara, di mana-mana manggil Habib Utsman mufti. Saudara, mufti. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda pun mengakui kemuftian daripada Habib Utsman. Karena orang untuk jadi mufti kan ada syarat, ya ikhwan. Nah, ada ulama-ulama mau diangkat ke Belanda jadi mufti, enggak ada yang berani, ada Habib Utsman. Mana berani mereka, ya taqaddam ya tasaddad biwujudil Habib Utsman bin Yahya, alim kabir, saudara. Habaib-habaib di Jakarta dan sekitarnya belajar dari Habib Utsman. Nah, jadi soal keilmuan Habib Utsman dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih khususnya, dalam bidang ilmu falak, tidak diragukan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian saudara, di tahun 1871, ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai mufti Batavia, saudara. Tapi catat, saudara, Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman enggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, enggak mau terima gaji dari Belanda sampai datangnya Senok Hugroy. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugroy, Senok Hugroy itu datang belakangan tahun 1889, saudara. Artinya umur Habib Utsman sudah hampir 70 tahun, sudah 60 tahun sekian, saudara. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugroy sebelum Senok Hugroy datang di Jakarta. Jadi karena Senok Hugroy tahu dia akan ditugaskan di Indonesia, dia kemudian cari referensi siapa di Indonesia ini ulama-ulama kaum muslimin yang bisa dihubungi, ada murasalah, saudara. Nah, itu sekitar tahun 1888, satu tahun sebelum Senok Hugroy datang ke Indonesia. Jadi Senok Hugroy itu bukan bergaul dengan Habib Utsman dari Habib Utsman muda, enggak. Belakangan Habib Utsman umurnya sudah hampir 70 tahun, udah sebe, ya ikhwan. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugroy datang, saudara, Senok Hugroy ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya ikhwan. Nah, Habib Utsman enggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau enggak mau makan uang dari Belanda, ya ikhwan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman, kenapa? Lihifzil ummah, untuk menjaga umat, saudara. Kalau umat enggak ada muftinya, umat enggak ada yang jagain, berbahaya. Ya memang kita masih dijajah oleh Belanda, tapi saat itu siapa yang enggak ikuti aturan Belanda, saudara? Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda, tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada,
fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan, tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Enggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad, enggak ada, ya ikhwan. Nah, adapun ada satu dua kejadian di Banten, di Aceh, di beberapa tempat, saudara, yang kemudian Habib Utsman di situ berpendapat, saudara. Nah, pendapat-pendapat ini digoreng oleh Senok Hugron, saudara. Senok Hugron yang ngegoreng sedemikian rupa untuk mengadu tokoh seramah, sesantun, selembut Habib Utsman dengan tokoh-tokoh Islam yang selalu melawan Belanda, saudara. Padahal Habib Utsman dengan mereka tidak ada permusuhan. Ini namanya taksimul adwar wal wadhaif wal a'mal. Ini namanya bagi-bagi itu, bagi-bagi tugas, bagi-bagi kerja, bagi-bagi peran, saudara. Jadi kalau semua perang lawan Belanda, lalu yang mengurus administrasi itu memang siapa? Saat itu administrasi negara di Jakarta dan seluruh Indonesia ada di tangan pemerintah Belanda. Kalau Habib Utsman karena kedekatannya dengan Belanda hanya untuk membela maslahat umat Islam disebut sebagai antek, maka saya mau balik bertanya, lalu bagaimana dengan jenderal-jenderal Indonesia dulu yang ikut Kenil? Kenil itu, saudara, itu tentara Belanda. Tentara Belanda, begitu kita merdeka, jenderal-jenderal Kenil rame-rame ikut negara Republik Indonesia, saudara. Akhirnya mereka menjadi apa? Mereka juga ikut bersama-sama para pendiri bangsa dalam kemerdekaan. Mereka enggak disebut pengkhianat. Padahal sebelumnya mereka tentara Belanda, mereka kerja dengan Belanda, saudara. Baru begitu ada kesempatan merdeka, mereka berbalik. Yang sekarang mereka jadi TNI, saudara. Apa kita mau sebut mereka itu pengkhianat? Ya enggak dong, saudara. Anda sebut mereka pengkhianat, berarti jenderal-jenderal sepuh TNI pengkhianat semua tuh, yang lulusan Kenil, saudara. Hati-hati kalau ingin melabelkan orang sebagai antek, sebagai pengkhianat, hati-hati, saudara. Bahkan setelah Belanda pergi, datang Jepang. Jepang bentuk peta pembela tanah air. Orang pribumi dikumpulin, disuruh jadi tentara sama Jepang. Jadi tentara Jepang mereka, saudara. Tapi begitu ada kesempatan merdeka, peta ini berbalik melawan Jepang. Kita merdekakan, kita punya negeri. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, ya namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang Kenil pengkhianat, langsung dibilang peta pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Peta bekerja dengan Jepang sambil susun strategi. Apa bedanya? Habib Utsman juga, saudara, berjuang mendekati Belanda untuk menjaga kemaslahatan umat. Itu juga namanya strategi. Jangan satu pihak merasa strateginya lebih bagus daripada yang lain. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang mari kita lihat. Sebelum Senok Hugron datang, saudara, dulu ada tokoh sebelum Senok Hugron itu, Van der Berg, itu pemikir daripada pemerintah Belanda. Dia meneliti dari Sabang sampai Merauke, dia laporkan ke Ratu Belanda bahwa karena Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam, maka sebaiknya undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah syariat Islam. Dari mana seorang Van den Berg ini bisa berpendapat sedemikian rupa, saudara? Di antaranya masukan dari Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Usulan Van der Berg ini diterima oleh Ratu, dan kemudian Ratu Belanda mengeluarkan putusan bahwa umat Islam di Indonesia harus pakai hukum Islam, sehingga didirikan Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariat. Jadi pengadilan syariat itu zaman Belanda ada, saudara. Itu hasil perjuangan para ulama. Nah, tapi ini ditentang oleh Senok Hugron. Nah, Senok Hugron ini punya penelitian berbeda. Dia nentang itu, dia enggak mau hukum Islam yang berlaku, saudara. Senok Hugron ini justru jahat. Dia mau obok-obok sampai akhirnya Van der Berg ini dipecat, diberhentikan, digantikan oleh Senok. Senok mengatakan yang harus berlaku di Indonesia itu adalah hukum adat. Karena masyarakat Indonesia itu mayoritas mengikuti adat, bukan mengikuti Islam. Ini terjadi perdebatan sengit antara Habib Utsman bin Yahya dengan Senok Hugron, ya kawan. Habib Utsman tetap bertahan bahwa umat Islam harus pakai hukum Islam. Nah, akhirnya apa? Karena Senok Hugron orang Belanda, dia dibela oleh kerajaan Belanda, saudara. Akhirnya usulnya sebagian diterima, saudara. Sebagian usulnya diterima oleh negara, kemudian pengadilan syariat dibatasi wewenangnya.
Nah, yang tadinya wewenangnya luas, kemudian dibatasi hanya urusan perkawinan, pernikahan, anak, urusan wasiat, urusan warisan.